Oke, hari ini saya dapat info kalau Korsik lagi latihan, cuman karena Ivan lagi ada kelas, jadi saya nyampe duluan. Saya melihat teman-teman dari Korsik latihan. Yuk, kita lihat. Hari itu kami mendapatkan info kalau kami bisa melihat tim Korsik latihan. Karena Ivan sendiri yang mengurus perizinan mengenai keterlibatan Korsik dalam eksekusi pelamarannya, saya ngelihat Ivan ini sangat serius untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tanpa menunggu lama, saya langsung menyampaikan niatan saya kepada Pak Aji selaku koordinator Korsik. Dan Pak Aji membawa kami kepada Kasubit SIK untuk meminta izin. Jadi gini, kedatangan saya sama teman-teman ke sini, maksudnya Ivan ini kan mau melamar pasangannya. Nah, dia mau melibatkan teman-teman dari Bhayangkara Wind Orchestra. Mungkin Ivan detailnya bisa lebih jelasin, Pak. Siap, Pak. Jadi izin, dan saya kan lagi ikutan acara melamar Net TV, dan... Nah, dalam acara ini saya ingin melibatkan tim Bhayangkara Wind Orchestra untuk dilibatkan di acara ini. Nah, kita kebetulan sedang latihan nih, ya. Konsep musik kita Bhayangkara Wind Orchestra itu musik tiup ya, dan perkusi dan alat-alat band ya. Jadi keras musiknya. Jadi nih, silahkan nanti atau sebanyak ini atau dipilih saja berapa orang yang dibutuhkan. Disesuaikan dengan musiknya, nanti silahkan koordinasi dengan Pak Aji ya, dia sebagai kanit musiknya. Oke, jadi diizinkan ya Pak ya? Iya, dengan senang hati. Oke, terima kasih loh Pak, nanti saya langsung koordinasi sama Pak Aji ya. Terima kasih Pak. Silahkan. Dari awal saya ketemu sama Ivan, sampai saya menemani dia untuk mengurus perizinan, saya senang banget karena Ivan ini langsung handle semuanya sendiri. Ini kita kan rencananya mau eksekusi di tempat di mall, di pusat perbelanjaan. Nah, koordinator tim Korsik menanyakan kepada kami berapa jumlah personil yang akan dilibatkan. Mengingat pada saat itu kami akan melakukan eksekusi pelamaran di area indoor, akhirnya kami memutuskan jumlah personil yang akan kami bawa pada saat itu sebanyak 15 orang. 15? Oke, okay, nanti kita pilih aja 15 orang yang betul-betul punya potensi yang bagus nanti buat ini acaranya. Nah, saya tuh pengennya lagunya Bruno Mars itu. Bruno Mars yang? Mary You. Oh, Mary You. Oh, ya. Oke, nanti kita siapin. Tim Korsik siap dengan lagu yang diinginkan oleh Ivan. Jadi 15 orang lagunya Mary You, Pak. Oke. Ya, saya koordinasi dulu ya. Siap, Pak. Begitu tim Korsik sudah ditentukan, kami pun langsung meminta tim Korsik untuk memainkan lagu yang diinginkan oleh Ivan. Saya lihat waktu itu Ivan happy banget ketika tim Korsik memainkan lagu yang diinginkan olehnya. Saat tim Korsik membawakan lagu yang saya mau, saya senang karena ternyata tim Korsik bisa membawakan lagu itu. Waktu kami sedang melihat tim Korsik latihan, tiba-tiba Ivan bilang sama saya kalau dia ingin melibatkan teman-temannya dalam eksekusi pelamaran untuk melakukan formasi baris berbaris. Dan bagi saya ini ide yang sangat luar biasa. Kurang lebih kayak gitu. Tadi kan dari awal, terus yang musiknya tuh ini agak turun ya buat formasi lu nanti sama teman-teman. Musik stop itu artinya propose. Nah, diterima, musik naik lagi. Oke Pak, terima kasih loh Pak. Nanti sampai hari weekend ya. Terima kasih banyak ya Pak. Pan, tadi teman-teman dari orkestra udah oke. Nanti tinggal dikombain aja sama formasi baris berbaris yang lu bikin sama teman-teman itu aja. Siap. Sama nanti weekend, itu Furi kemana rencananya? Bakalan ke undangan. Jadi ke undangan dulu. Siap. Nanti sama kakaknya diarahin ke venue. Venue. Oke, aman ya. Lu udah koordinasi sama kakaknya. Makanya jadi makin nervous nih. Saya sempat kaget waktu Ivan bilang dia ini nervous banget menjelang eksekusi pelamaran. Saya berusaha untuk memberikan pengertian kepada dia dan saya hanya bisa berharap Ivan ini tetap serius dengan niatannya. Gini, satu yang harus lo tahu adalah nanti itu di mall akan ada banyak orang dan lo pasti akan jadi center of attention. Bikin satu formulasi kalimat yang bagus. Siap. Aja. Ya, okay. Jangan sampai ngeblank. Siap. Saya latihan. Aman ya? Aman. Oke, sampai ketemu weekend ya. Okay, siap. Siap. Terima kasih. Thank you ya. Siap. Gimana? Hari ini kamu kaget gak? Kesel banget. Kenapa keselnya? Dari seminggu sih. Gimana? Nyebelin.
Will You Marry Me?